Assalamualaikum. Halo bro. Ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah kali ini Tukura berinovasi dengan yang kita beri nama dengan gerobak disinfektan. Ini adalah gerobaknya. Gerobak ini kita attach dengan satu engine pompa solo yang kita manfaatin jadi elektrik dengan aki 8AH dan mesin leader single. Jadi solo di sini saya pakai supaya bisa hibrid, jadi bisa dimasukin ke apa namanya gerobak ini tujuannya bisa masuk ke dekat rumah dan masuk ke dalam rumah seperti ini dan ke gang-gang, dan kita pakaiin selang yang panjang bisa sampai 20 meter bisa ke dalam-dalam, dan kalaupun nanti mau dipakai gendong inputnya tinggal dialihkan ke arah atas ini, jadi gitu. Nah sekarang ini kita pakai yang drum 50 liter. Kalau untuk obatnya sendiri, kalau untuk disinfektan ini kita banyak versi, ada yang bikin sendiri ataupun obat-obat yang udah jadi. Jadi ada disinfektan seperti burung dan macam-macam itu. Dan itu kita pakai Wipol dan ini apa namanya? Rodalon. Jadi seperti itu biangnya, dan itu pakai aki 8H. Jadi tujuannya supaya kita bisa nyemprot dengan dual sprayer, dua sprayer kanan kiri bisa bersama-sama untuk lebih cepat selesai pekerjaan yang kita dorong satu orang seperti itu. Nah ini kita sedang menyemprot di lingkungan kami di daerah Depok. Jadi sekarang kita lagi menyemprot supaya bisa masuk ke rumah-rumah dan pekarangan dan gang-gang yang sempit. Jadi kita memang bikin supaya simpel, dan tujuan dengan drum ini kita airnya nggak cepat habis dan nggak capek-capek gendong. Jadi seperti itu, nggak mumpah, nggak gendong, ini kita bisa proses diinfeksi, kita lawan corona supaya bisa segera wabah ini segera berlalu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan dan warga juga. Nah itu, jadi 1 liter ini lumayan lama tadi, lumayan lama bisa ke 1 liter, 1 drum ini cukup banyak. Bisa kita mampu, kita akan nyemprot di beberapa titik. Jadi pompanya kalau misalnya nggak mau pengen bikin hibrid, bisa juga pakai yang pompa aja tanpa tangki. Ini kan kita memang kita pakai hybrid ya, nanti kita bisa bikin yang tanpa tangki solo, jadi lebih simpel. Nah kalau ini memang kita desain untuk gerobak disinfektan ini supaya kita dorong keliling-keliling komplek perumahan-perumahan maupun kampung-kampung supaya bisa diproses diinfektan lebih efektif dan lebih cepat. Nah itu aja, kita akan lanjutkan pekerjaan dulu. Om bro, terima kasih banyak sudah menyimak video dari Tukura TV. Oh ya, satu lagi tuh nozzle-nya kita pakai dua ya, satu yang pakai PLD. Itu PLD tuh dia semprotannya gede ya. Semprotannya 3 nozzle, yang pakai pendek, terus satu lagi yang semprotan lurus ke depan. Jadi dia lebih hemat. Tapi dia sama lembut-lembutnya, lebih bagus. Oke, itu aja, sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan, support video kami, support dengan share dan like. Dan ditunggu komennya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video Tukura TV berikutnya.